Pemirsa, Anda pecinta kuliner olahan ikan, masakan khas Medan yang selain enak juga bisa menghangatkan tubuh Anda. Informasi selengkapnya kami sajikan dalam segmen Makan Enak bersama rekan Bayu Pradana. Selamat makan. Kita makan enak lagi yuk, ayolah masa enggak ya kan? Nah yang ini nih katanya bihun ikan acai, menghadirkan gurihnya bihun, lembutnya ikan dan juga dimasak dengan pakai jahe. Sehingga seperti perhatian dia yang bisa menghangatkan sobat makan. Alah ngaco ngaco, daripada makin ngaco mending langsung aja yuk kita cicipin yuk. Waduh, ini kayaknya seru banget nih. Ada Ci Aliena di sini. Apa kabar, Ci? Iya, kabar baik lah. Ci, mau tahu dong, bihun ikan ini masakan mana sebenarnya? Masakan Medan. Masakan Medan. Jadi dia pakai bihun, terus diapain lagi, Ci? Yang bihun ikan itu pakai kuah lah. Oh, pakai kuah. Ikannya sari ikan. Oh, sari ikan. Ikannya pakai ikan apa, Ci? Ikan gabus. Ikan gabus. Ikannya lembut banget ya. Saya jadi lapar, boleh saya pesan satu ya, saya cicip ya. Ya. Oke, makasih Ci. Nah, rame kan? Nah, ini nih sobat makan yang namanya bihun ikan. Jadi dia berkuah, terus juga bihunnya gede-gede tuh kalau bisa dilihat. Terus juga ikannya digoreng dulu nih. Langsung aja kita cicipin. Seru banget sobat makan, jadi bihunnya walaupun gede-gede dia lembut banget. Terus juga yang saya suka di sini ada kayak aroma dari daun koriandernya. Yang emang juga di sini dikasih sayuran segabrek nih, ada sawi juga. Terus juga ikannya juga lembut, jadi lembut ketemu lembut gimana sih jadinya? Nyaman banget di mulut. Nah, tadi saya kasih sambal ini supaya lebih ada tekstur, lebih ada sensasinya di dalamnya. Nah, ini kayak dua nggak kalah seru nih. Langsung ya kita cicipin ya. Sobat makan, yang nggak berubah dari tadi adalah ikannya gede-gede banget, nggak pelit. Terus juga ini di kuitiaunya nih, ikannya dia ini tadi langsung digongseng, ditumis bareng sama kuitiaunya. Terus juga ada bakso ikan, terus ada lagi udangnya, pokoknya banyak banget proteinnya di sini nih. Terus juga ini nih yang unik nih, ini ada ifumi siram, jadi dia pakai kuahnya tuh pakai telur yang berasa banget. Cuma untuk ifuminya emang nggak terlalu asin, jadi kalau sobat makan mau asin harus ditambah dengan cabe dengan juga kecap asin ini. Jadi makan sakit enak bener. Nah ini masih banyak, kita habisin dulu supaya nggak mubazir bersama juru kamera Masturi dan juga Oki Mahendra. Saya Bayu Pradana, besok kita makan enak lagi karena makan enak bener.